Halo guys, balik lagi bersama saya Gusam Poleng dan juga Bambang di sini ya. Mana sih Bambang? Woi Bambang, ngapain sih? Woi, kocak gaming emang ya. Nyari siapa Bang? Nyari lu kocak. Nah, di video kali ini kita sudah pasang add-on teman-teman ya, yaitu add-on Indomaret. Apakah betul ini Indomaret, guys? Kayaknya betul ya. Sini masuk, Bang. Kenapa, Bambang? Rumah Bambang nih. Rumahmu ya, Bambang ya. Perasaan ini Indomaret yang bakalan kita dekor deh, Bambang. Bakalan kita isi nih etalase-etalasenya. Oke, jadi seperti itu, guys. Di sini kita sudah berada di map Lewi Entertainment dan di sini kita bakalan dekorasi untuk bagian Indomaretnya ini dengan menggunakan add-on furniture Indomaret, guys. Dan ya, mungkin di sini saya bakalan tunjukin dulu kepada kalian add-onnya ini ya. Nah, di sini saya sudah pasang add-on Indomaret. Head-on Indomaret buatan Ashraf Gamers. Nah ini guys kreatornya ya. Jangan lupa subscribe sampai 2000 subscriber biar semangat kontennya. Oke, semangat lah pokoknya. Subscribe guys ya, kreator-kreator Head-on Indonesia guys. Biar tambah semangat buat ngonten dan berkreasinya ya. Oke, dan langsung saja di sini kita bakal lihat untuk bagian add-onnya nih. Nah, di sini ada banyak guys, kalian bisa lihat nih. Coba kita lihat lebih jauh lagi guys. Oke, jadi seperti ini ada etalase, guys. Oke, yaudah deh, kita langsung masuk aja dulu. Mana sih Bambang? Woi, Bambang, ngapain lu di atas sana, kocak, weh? Turun, itu rumah orang, Bambang. Apa sih? Ini yang kita mau dekor, Bambang. Nah, jadi di sini kita bakalan dekorasi Indomaret ini, guys. Nah, yaudah, mungkin di sini kita bakalan mulai saja ya. Kamu dekorasi bagian ini, Bambang. Rak-raknya nih. Di sini saya bakalan coba dekorasi untuk bagian ininya guys, kasirnya ya. Nah, soalnya di sini ada komputer dan juga ada locker-locker gitu guys. Kayaknya semacam meja-mejanya gitu ya. Nah, ini apa nih? Jendela 3. Ini jendela 3 apa anda? Jendela 2. Jendela 1. Lah bentar, bisa diganti guys jendelanya. Oh, oke. Okay. Oh, seperti ini guys. Kalau disambungin. Oke, okay, jadi seperti ini ya. Nah, kayaknya nanti kita ganti ya untuk bagian ininya guys, kaca-kacanya. Nah, kita langsung saja bakalan buat guys. Pertama-tama mungkin saya bakalan hancurin dulu guys. Ini seharusnya komputernya nih guys di sini. Kita taruh ya. Eh, kebalik kocak, seharusnya ke sini. Nah, itu ada komputernya. Habis itu di sini kita ganti mejanya ini dengan locker-lockernya ini guys. Nah, kita taruh ya. Kita taruh di sini dan juga di sebelah sini. Apakah ini bisa dibuka? Oh, nggak bisa, guys. Nah, jadi seperti ini aja ya. Habis itu di sini juga kita ganti sekalian, guys. Kita pakai locker-lockernya ini. Dan entah ini apa, kocak. Ini apa, guys? Nanti deh. Kayaknya di sini juga ada kursi, guys. Coba kita bakalan lihat ya. Nah, ya, guys. Ada kursi ya. Dan juga ada papan tiang Indomaret, guys. Oke, coba di sini kita bakalan ganti guys, ini kita taruh dulu deh percobaan. Nah, seperti ini. Wah, rendah kali guys. Kita taruh di mana ya? Ini ketinggian apa ini yang rendah guys? Entahlah ya. Pokoknya kita harus ganti ini guys. Nah, kayaknya di sini kita bakalan taruh di atasnya blok tadi, teman-teman. Nah, di atas pagar ini. Nah, kita langsung taruh aja kayaknya kayak gini. Lah, malah turun guys. Jadi nggak bisa di atas sini ya. Oh, bisa, Deng. Tapi dia seperti itu guys modelnya ya. Nah, tapi ini kok melayang gitu ya? Coba di sini kita kasih blok. Oh, gini aja guys. Nah, jadinya nggak melayang ya. Oke, sip. Nah, coba di sini kita lanjut lagi guys. Di sini kita bakalan hancurin nih kursinya. Perasaan di bagian Indomaret nggak ada kursi deh. Tapi entahlah ya. Ini disediain kursi guys. Saya nggak tahu guys. Saya nggak pernah kerja di Indomaret atau gimana gitu. Saya cuma pernah beli. Tapi setahu saya nggak ada kursi guys di situ untuk bagian kasirnya ya. Nah, entahlah ya. Di sini saya lihat nih ada ini guys. Ada kayak rak-rak gitu guys di atas ini ya. Coba di sini kita taruh apa ya? Biasanya tuh di situ kita bisa taruh rak Hot Wheels guys. Dan juga rak apa ya? Ada locker juga nih. Oh, ternyata ada locker juga guys. Ini locker apa dah? Oh, ini locker yang ada ininya guys. Jajan-jajanannya nih di depan. Oke, sip. Coba di sini kita bakalan cari locker yang lain guys. Nah, ini ada berbagai jenis locker guys. Ada locker biasa, ada locker 1, dan juga ada locker 2. Nah, jadi mungkin di sini kita bakalan taruh juga ini guys. Nah, kita taruh di sini locker biasa aja guys. Oke, jadi seperti ini ya.
Nah, di bagian sini ada obat dan juga di bagian sini ada coklat, guys. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada bagian kasirnya, tapi di sini saya bingung, guys. Kita taruh apa di atas sini, guys? Hot Wheels cocok kah? Hot Wheels tuh biasanya di sini sih juga, guys, di samping kasir seperti itu. Nah, okelah. Kita taruh di sini aja deh. Dan di sini saya bakalan coba untuk ganti bagian raknya ini. Biasanya tuh bagian rak ini rokok, guys, ya. Nah, udut. Nah, soalnya kalau ditaruh di display di bagian sini, anak-anak kemungkinan bisa ngambil gitu, guys. Kalau di bagian sini bisa lebih dipantau ya sama penjualnya, apakah pembelinya udah layak buat beli rokok gitu, guys, ya. Nah, ini ada, guys, etalase rokok dan juga rak rokok, guys. Nah, di sini untuk bagian belakang sini kita fullin aja, guys, sama rak rokok, ya. Nah, kita taruh aja, guys. Nah, tadi berapa susun ya? Kayaknya seharusnya 2 deh. Nah, seperti ini aja. Nah, habis itu ternyata juga di sini ada etalase rokok. Etalase rokoknya mungkin saya bakal taruh di atas sini aja. Dan ini kita geser di sebelah sini, guys. Oke, sip. Jadi seperti itu. Tapi biasanya ada 2 kasir sih, teman-teman, ya. Kita taruh di sini dan juga di sini. Oke, sip. Nggak apa-apa dah. Ini mouse-nya hilang, guys. Oh, ini salah, guys. Seharusnya kita kasih locker dulu yang polos, guys, untuk bagian bawahnya. Nah, habis itu kita kasih lagi nih rak rokok seperti ini, guys. Nah, biar kelihatan tambah tinggi, ya. Nah, oke, sepengetahuan saya seperti ini sih. Nah, oke lah, jadi seperti ini untuk bagian kasirnya, guys. Di sini mungkin saya bakalan lanjut untuk bagian kulkasnya ini, ya, kulkas es krim. Mungkin di sini saya bakalan ganti ini kulkas es krimnya dengan kulkas es krim yang sudah disediain oleh kreatornya dari add-onnya, ya. Di sini kita langsung ambil aja untuk kulkas es krimnya itu di bagian ini, guys. Spawn egg, ya. Nah, jadi di sini kita tinggal taruh aja. Kita display berapa, ya? Oh, kecil, guys, seperti ini. Kita display berapa nih, guys? 2 kali, ya, atau 3? 3 aja deh. Nah, seperti ini, ya. Jadi ada 3 kulkas es krim, guys. Oke, ini bisa diinteraksi? Oh, nggak bisa, ya. Nah, jadi seperti ini, guys. Keren, keren, keren. Nah, lagi Bambang lagi nyusun-nyusun tuh. Nah, dan di sini mungkin saya bakalan ganti untuk kulkasnya ini. Nah, ini ada kulkas, guys. Kita ganti kulkas bagian sini, guys. Ini seharusnya kulkas, ya. Kita langsung ganti aja, guys. Ini bagian sini kulkas semua nih. Soalnya di Indomaret tuh emang bagian kulkasnya tuh, kulkas minumannya tuh banyak banget, guys. Nah, sampai kita bingung gitu kan, pengen beli apa gitu, guys. Yaudah, di sini kita langsung saja taruh, guys. Oh, tapi kulkasnya seperti ini, guys. Kayaknya untuk gambarnya sama semua, ya. Tapi biasanya tuh kulkasnya nempel, guys. Nggak berjarak gini, ya. Nah, ini berjarak, guys. Nah, kita kasih 4 aja deh seperti ini, guys. Habis itu di bagian sini kasih kardus-kardus aja kali, ya. Soalnya di sini ada kardus Indomie 1, kardus Aqua 1, dan juga ini kardus Aqua 2. Itu aja kali, ya, untuk bagian kardusnya. Dan juga di sini ada galon air, guys. Di sini untuk galon airnya mungkin seharusnya di depan, guys, untuk galon airnya. Nah, yaudah, guys, di sini kita kasih galonnya di sebelah sini. Biasanya tuh di sebelah sini, ya kan? Nah, atau enggak di sebelah sini, guys. Tapi kita kosongin aja untuk bagian sana. Habis itu di sini kita kasih kardus-kardus nih di sebelah sini, guys. Nah, oh, gini kocak. Oke, kita tumpukin aja seperti ini. Habis itu di sini kita taruh yang Aqua 1. Nah, gerak dia di bagian atas, guys. Nah, dan di sini aku lihat ada karung beras dan juga ada kayak semacam Indomaret gini, guys. Ini apa, ya? Nah, coba kita ambil aja dulu. Habis itu mungkin kita bakalan taruh beras-beras ini, guys. Ini berasnya hadap kemana sih? Oh, gini. Nah, oke, guys, jadi seperti ini, ya. Aku taruh Aqua dan juga beras di sebelah sini, guys. Nah, oke. Di sini kurang nih, Bambang. Di sini lagi nih raknya nih. Nah, oke, di bagian sini udah, ya. Dan di sebelah sini mungkin saya bakalan ganti kursinya ini dengan kursi yang udah disediain, guys, dari add-onnya, ya. Mungkin di sini kita langsung taruh aja nih spawn kursinya. Kita taruh seperti ini. Nah, oke, buat orang nyantai, ya. Nah, seperti itu, guys. Keren, keren, keren. Dan yang ini apa, ya, Indomaret ini, guys?
Coba di sini saya bakalan ambil dulu ada dua nih, Indomaret 2 dan juga Indomaret 1. Ini apa ya? Untuk di sebelah sini kah? Terus bedanya Indomaret 2 sama Indomaret 1 apa, guys? Oh, ini guys, bagian sini. Adakah tulisannya? Oh, ada, guys. Oke, sip. Jadi seperti ini ya. Mungkin di sini kita bakal hancurin dulu untuk bagian ini, atas ini. Habis itu baru kita taruh nih. Ini Indomaret 2 yang ada tulisannya kah? Oh, bukan, guys. Yaudah, kita bakalan taruh aja dulu nih untuk bagian Indomaret 2-nya ini. Nah, seperti ini ya. Habis itu kita kasih logo Indomaret di mana ya? Di tengah sini dan juga di sebelah sini, guys. Nah, seperti ini ya. Nah, mantap-mantap, keren-keren-keren. Dan yep, di sini kita tinggal perbaiki aja tadi ini, guys. Nah, habis itu kita tinggal hancurin aja di bawahnya seperti ini. Nah, oke, keren-keren-keren. Mantap ya. Nah, jadi udah jadi nih untuk bagian depannya Indomaretnya, guys. Coba di sini kita masuk nih. Widih, mantap. Apa nih Bambang tulisannya? Diskon 100%, beli 1 gratis Bambang. Apa coba Bambang? Semisal nih, saya beli 1 daya nih. Aku dapat Bambang kah? Ya. Nah, terus kamu aku ambil, orang datang lagi, orangnya dapat apa? Bambang lagi. Lah, kan Bambang udah ku ambil. Gimana sih? Bingung juga nih. Apa coba promosi nggak jelas, guys. Gue malah turuti lagi si Bambang, guys. Emang nggak jelas. Apa itu Bambang? Apa ini? Loh, ada pegawai Bambangnya ya. Oke sip, ternyata stok Bambangnya ada banyak, guys. Oh, oke sip. Bambang malah taruh stok di sebelah sini, guys. Lih, ini ada, ini Bambang pegawai Indomaret. Bambang bocil, guys. Kita tutup ya, biar dia nggak keluar, guys. Nah, biarin Bambang bocil itu yang jaga, guys. Oh, ternyata ada Agus Sampulin juga ada nih. Oke sip. Tapi Bambang pakai ini ya. Dia pakai seragam ini, guys, Indomaret. Tapi kok jalannya ngesot gitu, guys. Oke sip, tak apa lah ya. Gak ada animasinya, guys. Iya, guys, gak ada animasinya ya. Woi, jangan naik di atas rak, woi. Apa coba ini? The real NPC, guys. Lihat nih, the real NPC, kocak. Nah, oke lah. Jadi seperti itu. Di sini kita sudah membuat Indomaret kita sendiri, guys. Nah, kita review singkat aja nih, guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat lepas sepatu, Bang. Lah, emang perlu, Bang? Lepas alas kaki. Sejak kapan Indomaret nyuruh kita buat lepas alas kaki, guys? Sejak kapan, Bambang? Kocak gaming. Nah, yaudah, guys. Jadi di sini kalian bisa lihat teman-teman untuk bagian kasirnya ada dua ya. Nah, dan juga di sini ada display untuk bagian bawahnya. Di sini ada juga Hot Wheels di sebelah sini juga. Dan di belakang sini ada untuk buat ini, guys, ngudut ya. Dan di sini apa nih? Bambang only. Oke, sip. Iya, Bambang. Iya, iya. Nah, di sini kita beralih ke bagian rak-raknya nih yang Bambang udah buat, guys. Nah, di sebelah sini ada apa nih? Untuk bagian sabun-sabun ya di sebelah sini, dan juga ada minyak-minyak, teman-teman. Dan di sebelah sini ada minyak juga, gula dan juga gabung nih, Pampers ya. Oke sih, Bambang. Dan di sebelah sini ada apa nih? Ada teh celup dan juga teh sariwangi, guys. Teh botol celup ya, dan juga di sini ada segitiga biru, guys. Tepung terigu gitu, guys. Di sini ada Ultra Milk, ada juga Frozen Flake. Oke sip, Bambang kulkas, guys. Ini nih Bambang kulkas mengalahkan Skibi di toilet ya. Apa coba? Di sini ada Nutella, Milo, Coco Crunch. Oke sip. Seperti itulah pokoknya ya. Di sini ada Ciki, ada Poki, dan juga di sini ada Quitella dan juga Sukro. Mantep, guys. Ini aku suka, guys, buat detailnya ya. Keren-keren. Ada yang bentuk kotak dan juga ada yang bentuk cuma sehelai gitu, guys. Nah, ini aku suka gini yang lihat kotak-kotak gini, guys. Indominya nih. Widih. Ini disusun satu-satu nih, guys. Entah dikopi-kopi gitu terus digeser-geser untuk teksturnya ini. Gitulah yang saya tahu, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kulkas es krimnya, guys. Apa coba ini bucil Bambang lewat di kulkas, kocak. Nah, seperti itulah pokoknya, guys. Di sini kita sudah buat Indomaret kita sendiri ya. Bambang malah nongkrong di situ. Oke dah, kita nongkrong aja, guys.
Oke guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin download, langsung aja cek link deskripsi untuk download add-onnya ini ya. Dan untuk add-onnya ini berpassword guys, jadi kalian harus nonton video kreatornya langsung untuk mendapatkan password dari add-onnya ini guys. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.